Sebanyak 339 kes denggi dilaporkan di seluruh negara pada Jumaat. Menurut laman web iDenggi, 83 lokaliti wabak denggi dikesan semalam. Setiap tahun 50,000 kematian dicatatkan di seluruh dunia akibat penularan denggi. Malaysia tidak terkecuali dan banyak usaha digerakkan sehingga kempen perangi denggi diakui gagal oleh pihak berkuasa. Berdasarkan statistik terbaru, denggi telah mengorbankan 29 orang dalam tempoh Januari sehingga Februari 2014, peningkatan 263% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Ikuti temubual bersama Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor Dr. Zainuddin bin Abdul Wahab. Demam ini sama juga dengan demam yang lain. Tanda-tanda awalnya adalah demam, sakit sendi, sakit badan. Itu tanda-tanda awal. Macam juga kita dapat sesema. Setakat ini yang kita tahu terdapat 4 jenis virus dipanggil serotype. Yang menyebabkan demam denggi ini dia panggil denggi virus 1, denggi virus 2 dan seterusnya denggi virus yang ketiga dan keempat. Fogging ini dia tugasnya adalah untuk membunuh nyamuk dewasa. Jadi untuk pencegahan untuk kawalan tu dia berkesan kepada nyamuk dewasa sahaja. Maknanya masih tidak berkesan untuk yang lava ataupun jentik-jentik tadi ya. Jadi kita memerlukan apa ni aktiviti mencari dan musnah. Bin Rafiq, ya, tak rasa macam banyak nyamuk rumah kita ni? Agaklah. Aku rasa kita kena kemas sikit lah. Lagipun rumah kita kotor sangat. Kes denggi pun makin meningkat. Betul agak lah bro. Jom kita. Jom. Langkah pertama, pastikan semua bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Langkah kedua, tutup rapat semua bekas menyimpan air atau masukkan bahan pembunuh jentik-jentik mengikut sukatan yang telah disyorkan. Langkah ketiga, tukar air dan bersihkan bekas bunga setiap minggu. Langkah keempat, cuci dan sental hingga bersih piring alas pasu bunga untuk menghapuskan telur nyamuk Aedes setiap minggu. Langkah kelima, periksa palung hujan seminggu sekali dan pastikan air tidak bertakung. Langkah keenam, hapuskan nyamuk Aedes dewasa menggunakan semburan racun serangga. Luangkan 10 minit anda untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes.